bisa temani tidurmu. Kamelia, lupakanlah aku. Jangan pernah lagi kau temui aku. Di hatiku kau wanita yang tegar. Aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku. Jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Kamelia, yang pernah singgah di hatiku. Sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku. Jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpanan. Sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di. Menuju ke era jaya dengan teknologi berbagai media. Seiring dan bersama membentuk generasi muda, merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam berbagai bidang guru tetap kemerdekaan. Setiap menang cabaran demi bangsa, kita berdedikasi, rela menyumbangkan bakti.
memfahkan menuju awasan. Mari kita berganding bahu mengharumkan nama negara dunia mengenal Malaysia kerana pendidik mulia dengan hati tabah berani ya karena buluah ia karena sekarang dinai siwatal mustaqim siwatal ladina anta alaihim wairil maktubi alaihim walatu muslim. Kita ini terbagi sebanyak sebenarnya. Pelajaran paham. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri saya, Cikgu Mahani lah. Mahani binti Haji Husin, pengenalan pentadbiran. Assalamualaikum sekali kepada Cikgu Yunus, Tuan Haji Yunus, Ketua Rombongan Tuan Haji Mukhtar, Tuan Haji Mukhtar serta rombongan barisan tahun kanan. Baik, selamat datang. Kami ucapkan ke SK Pantai. Mohon maaf terlebih dahulu atas apa ni? Persiapan kami lah yang tidak seberapa ni. Cuma kami dapat sediakan ialah kami dimaklumkan tuan-tuan akan melawat PPKI. Jadi kami siapkan untuk slide PPKI saja untuk tetapan lah kan. Cuma makluman awal sekolah ni dibuka pada tahun 2002. Pada masa itu hanya lebih kurang 4 orang guru lah, 5 orang guru lah termasuk saya sendiri pada masa itu di sekolah ni. Tadi Cikgu Yunus, Cikgu Yunus tu pun cikgu saya. Cikgu kami. Saya Cikgu Syawal dan Cikgu Farida. Jadi untuk kita masalah kita membaca masalah nanti yang sebenarnya file-file atas meja tu kami siapkan untuk pemantauan berkelompok. Baik. Tapi ada pemantauan awal tak apa. Boleh. Jadi itu pun boleh dilihat-lihatlah pemantauan awal kan. Saya Syawal bin Haji Abdul Rahman. Mula dipostingkan ke PPKI Pantai ini sejak dibuka lah. Jadi sambil-sambil bercerita saya akan memulakan lah kan. Jadi teknik PNP yang kami laksanakan adalah berdasarkan kepada buku panduan yang dikeluarkan oleh bahagian pendidikan khas Jabat Kementerian Pelajaran, yang mana buku itu telah pun diedarkan rasa sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kita menggunakan itu dengan teknik pengajaran itu berdasarkan kepada itulah. Okay, kalau tengok visi dan misi PPKI, kita lebih sama dengan ni. Visi sekolah Cemerlang 2010. Cuma visi kami punya misi pula Cemerlang menjelang 2013. Cik Yunus dan Tuan Haji Yunus, Tuan Haji Zul, tunjuk kami serta rakan-rakan. Saya suruh pergi lah jadi yang tadi. Ayam saya, cikgu kalau ada cakap, tak tahulah saya nak cakap lagu mana ni kan, tak tahulah. Yang nak tanya tu, kita ada komitmen lain, kita nak ke sekolah yang sebelah. Kalau tidak kelapa puan, tidak puan kelapa bali. Kalau tidak kerana puan, tidak kami datang kembali. Jadi dalam suasana persidangan pengelola sekolah-sekolah Malaysia di Kota Kinabalu, kami mengambil peluang untuk datang ke Labuan dan disambut oleh Cik Yunus, Tuan Haji Yunus dan juga rakan-rakan daripada JPN Labuan. Pulau Labuan tidak berbukit, ada bukit di Batu Arang. Budi tuan puan bukan sedikit dari dulu hingga mendatang. Okay. Ini pantun yang seterusnya ni saya jemputlah PK Kokom saya ni ya. Jadi memang bukan kata orang, memang selalu terdengar di corong-corong radio. Ini bukan jawapan lah Tuan Haji ya.
cuma sekadar membalas lah kan. Malu juga Labuan tak ada pantun. Okey, beli songket dekat di Pekan, Pekan Labuan pandang-pandangkan, jangan lupa membeli lokan. Kehadiran tuan-puan kami alukan, ada kekurangan tinggal-tinggalkan, ada kelebihan jadikan kenangan. Terima kasih. Tak sepertinya. Terima kasih. Tidak ada apa-apa yang dapat dibalas. GPN. Tak siapa yang sedar di saat kegelapan, rela aku berkorban demi satu harapan. Biar masa berlari dan kau terus mendaki, sini dengan sabar menanti tanpa dendam dan benci. Andainya kau terjatuh, terluka dan tersungkur, ku rawat biar sembuh. Aku takkan bertanya setiap pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada pihak pusat sekolah Cik Lorin selaku pelongkanan 1 SMK Taman Perumahan Medaun, Tuan Haji Mukhtar, semua pengelola daripada Jabatan Pelajaran Jabatan Pelajaran dan PPD di Pahang. Salah sebut Pening lagi. Okey, untuk memulakan program kita pada pagi ini, salah satunya ialah saya bagi pihak pengarah mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sedia menerima lawatan rombongan daripada GPN Pahang dan PPD Pahang dan GPN Pahang ke sini. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Pengurusi Majlis. Tuan dan puan, salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat datang ke SMK Taman Perumahan Bedaun. Namanya Taman Perumahan Bedaun, tapi di sebelahnya itu bukan Taman Perumahan Bedaun. Itu je sudah jadi Taman Mutiara. So, nama Taman Perumahan Bedaun ni jadi nama sekolah saja. Sementara Taman Perumahan di sebelah kita ni dulunya memang dirancang untuk jadi Taman Perumahan Bedaun, tetapi dah diubah nama pula jadi Taman Mutiara. Sedang bergerak untuk mengerjakan umrah di Arab Saudi. Dan selepas itu, Puan Haja masuk ke sekolah ini pada tahun 2003 sehinggalah sekarang. Pengetahuan saya ini dulu sebenarnya Ketua Sektor Pengurusan Akademik. Bila dapat promotion, dia turun ke sekolah. Dia orang terakhir masuk zon yang 41 ke 48 di Labuan lah. Ini rencana sekolah kami sepintas lalu tuan-tuan. Inilah rencana sekolah kami. Dia ada merah, hijau, kuning. Hijaunya itu untuk pada daun di sini. Dan rekan kita tinggal 3 minggu di sini. Kami ini daripada jabatan bertugas sebagai pengelola sempena persidangan pengelola di Kota Kinabalu. Kami menyeberang menaiki feri. Agak mungkin dah puas naik kapal terbang, naik feri. Ada yang dapat mabuk percuma.
dua orang hampir mabuk, tapi nampak ada daratan Labuan kerana ingin tahu Labuan, ingin sampai ke mabuk Labuan, kami semua segar semua. Taman Berdaun di Pulau Labuan, Sekolah Indah Guru Berdedikasi. Kalau tidak kerana Tuhan, tidak kami datang ke sini. Masuk aja ke sekolah, kami merasakan sesuatu yang luar jangkaan kita. Kita melihat suasana pentas yang ada di sekolah kita ini sama. Kita lihat desain sekolahnya pun agak dikala ditengok di bawah tu sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi apabila kita melihat di sini sesuatu lain. Jadi bersama dengan kita ini juga, kita bawa pegawai-pegawai daripada unit pembangunan, unit sekolah, unit perkasaan, ada lagi daripada unit sukannya, unit hamnya, dapat melihat kita gabungkan apa yang telah ditunjukkan tadi, mudah-mudahan mendapat input yang baik untuk kita kongsi bersama dan kita laksanakan. Dan kami mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan di sini ke Semenanjung, ke negeri Pahang. Jadi bagi akhirnya 9 tahun membina sekolah indah, kelihatan kondusif, indah berseri. SK Pantai sudah, SMK Taman Berdaun sudah, Sutera Labuan saja yang belum dibeli. Jadi oleh kerana kami juga ada sudah lain, jadi terima kasih sekali lagi pada pihak sekolah ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, dan saya percaya pihak sekolah ini akan membawa kita, dan juga kita sangat berharap untuk melihat suasana sekolah. Okey, ini semua ucapan terima kasih bagi pihak sekolah. Setia demi bangsa Malaysia, negara yang tercinta, kualiti pendidikan terus ditingkatkan. Guru berkualiti, aspirasi negara, mendukung kejayaan bangsa, masyarakat harmoni berpribadi, nilai budi berjati diri. Guru berkualiti, aspirasi negara, menjulang martabat Malaysia. Pertiwiku aman makmur sejahtera, cemerlang gemilang selamanya. Kualiti, aspirasi negara, mendukung kejayaan bangsa, masyarakat harmoni berpribadi, nilai budi berjati diri. Guru berkualiti, aspirasi negara, menculang martabat Malaysia. Pertiwiku aman makmur sejahtera, cemerlang gemilang selamanya. Dia ada masalah tadi. Sudah biasa.
misalnya sekolah rendah ya kan? Stable menjadi sekolah menengah. Sekolah rendah ada di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Menara dan Jabatan Pelajaran Negeri Pahang kerana telah meluluskan pakej untuk pengelola persidangan peringkat kebangsaan di KK pada tahun ini, kerana rata-rata kita, terutama saya, merupakan inilah kali pertama kita sampai ke KK dan kita dapat banyak input semasa persidangan yang diadakan di KK 12 hingga 15, terutama sekali hala tuju dan laluan kerjaya para pengelola yang disampai di dalam kalimat itu, dan banyaklah kita dapat daripada penceramah-penceramah yang disampaikan kepada kita, yang mana sebelum ini kita tidak mendapat penegasan daripada pihak atasan hala tuju pengelola. Jadi saya sekali lagi merakam ucapan ribuan terima kasih kepada jabatan dan juga bersyukur saya terpilih di dalam kumpulan ini untuk menghadiri konvensyen pengelola peringkat kebangsaan tahun ini. Sekian. Saya dan rakan-rakan amat bersyukur kerana kesempatan menghadiri persidangan pengelola yang mendapat urusan daripada Kehormat Datuk Pengarah Pelajaran Pahang, dan dalam kesempatan di Kota Kinabalu kami menerima beberapa input yang sangat berguna untuk kita laksanakan di peringkat kita, peringkat kerja buat kita di Kepatan Kedua. Dan dalam kesempatan itu kami berpeluang juga mengadakan lawatan kerja ke sekolah menengah dan rendah di Pulau Labuan, Wilayah Kesatuan Labuan, dengan bantuan rakan-rakan di Pelabuhan. Dan ini datangkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Datuk Pengarah, pemilik sekolah rendah yang lalu telah hadir berdiri, dan juga rakan-rakan di Kota Kinabalu dan juga di Labuan yang banyak membantu kita dalam urusan pemberian rombongan Satuan Pengelola ke Kota Kinabalu dan juga. Akan memuaskan anda dan terima kasih kerana memilih Penerbangan Malaysia. Good afternoon ladies and gentlemen, my name is Azman and on behalf of Captain Nur Azmi and the rest of the crew, let me welcome you aboard flight MH2609 to Kuala Lumpur. I also extend a special welcome to all our enriched members. Our flight to Kuala Lumpur will take 2 hours and 20 minutes. To prevent interference. Terima kasih banyak, terutama sekali bukan kepada Presiden dan Timbalan Presiden serta semua ahli Esko yang telah menjayakan misi kali ini dengan begitu cemerlang sekali. Saya bagi pihak diri saya juga merakamkan
ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada YDP, NYDP, ahli jawatankuasa dan seluruhnya ahli rombongan dan juga telah menjayakan misi dan visi kita pada kali ini. Dan kita doa semoga kita akan diberi lagi kesempatan untuk dapat bersama-sama macam ini. Terima kasih, Jawan. Terima kasih. Saya telah selamat sampai ke KLIA dan insyaAllah malam ini akan sampai ke Rumpin. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat dan semoga tahun depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selamat sampai dari Labuan ke KLIA. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada jabatan kerana memberi peluang kepada kita sama 20 orang untuk menghadiri persidangan pengelola di di Kota Kinabalu. Dan kita doakan kawan-kawan kita yang akan meneruskan perjalanan ke Kuantan akan selamat sampai ke dinasti masing-masing. Your attention please, we have passenger Mr. Imran Houdi, Mr. Imran Houdi, and passenger Ms. Kok Sui Wee. Ms. Kok Sui Wee, can you proceed to gate C6? Gate C6, NH1286 ke Kuantan, sekarang sudah tutup lepas. Saat itu takut mencari makan.